Jangan sana. Dinar boleh dijelasin nih kemarin sempat heboh pakai jilbab, sekarang udah enggak boleh dijelasin. Kan sekarang kan udah habis ya bulan puasanya. Emang dia janji pas bulan puasa pakai kerudung sama bapak. Nah, kalau sekarang kan Dinar udah mau mulai show. Terus Dinar ajak bapak dari kampung, kan kemarin habis mudik kayak berapa hari gitu. Terus Dinar ajak bapak ke Jakarta, mau ya kayak jalan-jalan di Jakarta biar bapak enggak selalu di kampung gitu. Bapak emang pengen banget anaknya pakai. Iya, itu kalau di bulan suci harus dihormat bulan Ramadan karena harus pakai kerudung. Itu karena kenapa? Jadi kan itu namanya bulan suci, harus dihormat gitu, supaya itu pakai berhijab gitu, jadi bertutup gitu, kainnya yang panjang-panjang gitu. Tapi emang Dinar sama bapak ya? Bapak. Deket juga ya berarti ya? Kalau Dinar tuh lebih deket sama bapak dibanding mama. Jadi dari dulu sampai gede, sampai SD tuh dimandiin sama bapak. Kalau sama mama, jadi mamahnya tuh yang cuek, bapak yang bawel kayak gitu. Termasuk ini udah besar bawel juga masalahnya. Bawel kalau misalkan nih waktunya sholat misalkan atau puasa nih hari pertama kayak jangan lupa ya nanti besok puasa, padahal dia masih ngedijay di luar kota, jadi awas ya nanti besok puasa gitu. Misalkan ditanyain malam sahur, sholat gitu ditanyain sama dia.